Itu saya cek sendiri. Oke lah, nomor satu sih. Nomor dua, apa nama? Dua C juga. Dua juga memang simple saja. Terakhir kita Google Meet. Lepas ni tak ada dah. Ni pun sebab terpaksa je sebab kertas satu tak settle. Tidak, saya pun tak naklah mengganggu malam-malam anda. Cewa. Alright, nombor tiga. Ini adalah tentang rajah menunjukkan satu layar basikal yang kempes dan telah dipam untuk meningkatkan tekanan. Alright, so the answer will be apa? Jawapan ni adalah jisim. Jawapan A. Okay, bergantung kepada jisim. Right. Dalam 50 soalan, hanya ada dua je soalan susah. Okay. Boleh. Tak tahulah ada orang ke tak kat sini. Taklah. Penat Ya, ya, ya. Tentang buaian yang kita nak tengok daripada graf lah. So basically kertas satu dia lebih kepada tengok graf. Okay, so macam mana nak explain? So yang ini adalah daripada mula-mula kan? Lepas tu dia berayun. Lepas tu dia dia patah balik kan? So dia akan diwakili oleh gambar rajah E. Maksudnya mula-mula kosong. Lepas tu dia E. Alamak. Mesej. Apa kita ada recording lah. Eh, saya recording. Okay. So tadi tentang buaian daripada kosong dia terus kepada apa tu? Berayun dengan maksimum lah. Lepas tu dia pun kurang. Kan? Saya tahu memang line agak teruk. Nak buat macam mana? Tak apa tak apa, don't worry. Alright, sebab nak buat dekat kelas pun dah tak aku tak sempat. Tak apa, kita akan sharing dengan kawan-kawan lah. Hukum gerakan Newton pertama. Alright, boleh buat nota sikit. Hukum Newton yang pertama adalah inersia. Hukum Newton yang pertama eh. Oh, dah lama tak karau ni. Okay. Hukum yang pertama adalah inersia. Inersia adalah kita punya, apa tu? Kalau kita sedang bergerak, dia ada menentang sebarang perubahan. Okay, macam kita tengah bergerak, dia kita akan terkehadapan lah. Okay, kalau dia Newton yang kedua, dia adalah tentang pecutan berkadar langsung dengan daya. Okay, ini adalah Newton yang kedua. Sedikit notes lah eh. Sedikit notes. Yang ketiga, biasanya dia dilaporkan ataupun diceritakan sebagai Newton ketiga. Iaitu apa tu, kalau dalam bahasa Inggeris setiap tindak dalam bahasa Inggeris eh? Okay, dalam bahasa Inggeris dia adalah setiap tindak balas yang kehadapan akan ada tindak balas yang ke belakang jugalah, ke belakang bila buat sendiri belakang eh? Ataupun dalam bahasa Inggeris, biasanya dalam bahasa Inggeris lebih mudah untuk ingat ni di ingati, which is the every action has an equal and opposite reaction. Maksudnya, setiap daya ke hadapan akan ada daya ke belakang. Macam roket, itu adalah yang inilah. Maksudnya, apa yang ke hadapan, ada yang ke belakang. So basically, yang ketiga ni adalah momentum lah. So the answer for this question adalah soalan lima eh. Jawapan dia adalah daun. Okay, yang mana dia terhumban ke hadapan. Selesai? Satu, dua, tiga, lima. Basically dia akan settle lah. Alright eh, boleh eh. Kalau ada nak bantuan boleh suarakan. Kita akan lama sikit untuk soalan yang susah. Soalan yang senang kita laju je. Okay, setuju? Okay, nombor enam. Jawapan dia adalah C. Direct lah ni. Kerana ini adalah tentang momentum. Jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okay, maksudnya tadi tu tentang pistol lah. Pistol adalah momentum punya cerita lah. Okay, yang mana dia daripada satu senapang dan dia akan satu daya ke depan dan daya ke belakang. Okay. Boleh? Selesai? Ya? Yeah? Kalau rajin, boleh tulis nama. Nak tengok kehadiran. Okay. Boleh? Alright.
Kalau boleh angkat tangan. Okey, bagus. Nombor tujuh adalah melibatkan pengiraan. Tetapi kita ada sedikit kekeliruan dekat sini sebab soalan bertanya tentang impuls. Setuju ke ada soalan? Alright, so kita recall sikit apa itu impuls. Impuls actually F darab dengan T. And when it comes to daya impuls, dia adalah MV tolak MU per T. Ah, angkat tangan sebab tak faham ke tak dengar? Ke tak dengar? Saya rasa macam dengar. Dengar-dengar. Okay, dah siap? Okay, Alhamdulillah. Alright, so sama-sama tengok nombor tujuh. Ini tentang jisim 0.2 kg. Okay, lepas tu kita ada hal laju, which is hal laju awal ini adalah U, 20 meter per saat, dan V adalah, so basically M yang samalah, V tolak U per T lah. So M saya adalah 0.2, V tolak U, tanda eh, tanda mewakili. Okay, tak apa, nanti kita settle kemudian. Okay, nombor tujuh. Alright, nombor lapan. Okay, nombor lapan adalah soalan yang akan dibincangkan lama sikit untuk hari ini sebab ia adalah tentang larian daya. Boleh sekejap eh? Okey. Ini adalah tentang bingkai foto yang beratnya W 20 Newton digantung pada dinding. Tegangan yang bertindak pada kedua tali ialah T. Alright. So kita akan tengok larian daya. Kalau tak boleh tangkap malam ni, saya rewind sekelas. Okay, ha, sebab dia macam susah sikit. Walaupun markah ada satu tapi macam susah. Okay, eh, ini adalah gambar, eh, nampak eh. So ini adalah 40 darjah. Yang ini pun 40 darjah. Okay, so kita dapatkan sedikit gambaran 90 darjah macam ni. Okay, kalau 90 darjah, sini pun 90 darjah. Penting ni nak dapat 90 darjah sebenarnya. Okay, kalau 90 darjah, sini akan jadi apa? 50 eh. Boleh eh? Boleh sikit. So sini pun akan jadi 50. Okay. Untuk tajuk ini, dia ada admit sikit. admit. Admit eh. Belajar tak tu? Petua segitiga ni. Apa nama dia? Hukum sinus ke? Entah, tak ingatlah hukum kosinus kot. Yang ini contoh ni adalah alfa, beta, gamma. Yang ini contoh ni 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton. Betul tak? Pasal form 4 belajar ni. Ini dekat depan ni. Okay, dia adalah sama dengan apa? 4 sama dengan sin alfa. Betul tak? Boleh eh? Betul. Orang ayat kan? Ah, nasib baik. Sebab melalui fizik susah nak dapat jawapan. So saya cuba pakai admit lah. Apakah hubungan yang kedua? Tiga dengan siapa depannya? Sin beta kan? Betul tak? Betul. X adalah 5 dengan sin gamma lah. Boleh eh? Okey. Baru balik pada soalan. Okay, soalan saya sebab W saya ke bawah. Okay. So untuk soalan macam ni, kita akan dapatkan dia segi empat selari. Ni kan T. T juga. Merah eh, merah. Yang ini pun boleh? T dengan T. Okay. Lepas tu saya ambil tu. Saya bawa turun. Tak nampak sangat lah warna hitam ni. Okay, warna biru lah. Biru better. So awak akan dapat dua segitiga. Okay. So yang ini akan jadi, dia pun 90 darjah kan? Ini pun jadi 40 darjah juga ni. 40 darjah eh. Yang ini akan jadi 50 balik lah. Tu tadi, tu tadi memula tadi. Okay. So daya kita
Kita akan ambil satu saja segitiga. Yang mana mana-mana satu pun tak apa. So ni T, W dan juga T yang kedua lah. Okay, so saya akan cuba ambil yang sini lah. Saya ambil botol ni. Saya jadi pula sudut saya ni 80. Ada soalan? Cuba macam sunyi je. Boleh eh? Ha, tu tadi ni lah. Lama belajar ni. Okay. Jadi segitiga sama kaki eh. Sebab T dengan T kan? So bila sama kaki ini akan jadi berapa? 80, 100, 2, 50 lah. 50, sini pun 50. Okay. Untuk satu markah kita berjuang. So dah dapat lah. Boleh lah sebab nak cari T kan. So mana-mana T pun boleh pakai. Boleh kira lah. Okay, so saya ambil lah T per dengan sin apa? 80, 50 kan? 50. Lepas tu kita partner dengan W lah. Per dengan 80. Betul tak? Betul tak matematik? Fazana, betul tak Fazana? Okay. So daripada soalan W saya 20 Newton. Masukkan dalam persamaan. Ha, boleh lah saya kan. T per sin 50 sama dengan W apa tadi? Dalam soalan? Ha, 20. So 20 per sin 80. Okay. So masukkanlah dalam persamaan. Dapatlah jawapan dia. 20 per sin 80. Ni naik atas kan? Sin 50 darjah. Ha, kira. Nasib baik. Budak admit, admit fizik. Boleh eh? Okay, dah kira? Dapat 15.6. Thank you very much. Jumpa nasi. Okay, 15.6. Newton. Ada tak yang pakai cara lain? Pakai cara lain kita tunjuk hari kita bersemuka eh? Sebab saya pun pakai admit. Sebab saya ada knowledge admit. Kalau kita pakai fizik dia macam susah sikit. Macam pening. Nanti kan lagi pening pula. Tapi awak budak admit. Memang awak terror. Boleh eh, Ustazah? Nak screenshot? Boleh kot. Screenshot lah untuk masa depan gemilang. Okay. Kita doa. Soalan macam ni tak keluar kertas dua. Doa lah. Kalau keluar. Tak tahulah. Okay, tak apa, tak apa. InsyaAllah ada kertas satu lah. Settle? So, knowledge of admat eh. Bila dia fizik, pengiraan matematik yang admat ke maths ke boleh je. Tak ada masalah. Okay, jangan cakap ni admit. Ah, tak ada masalah pun. Okay. Okay, dah eh? Saya move on. Saya go ahead. Kalau tak faham, kita ulang masa bersemuka lah. At least, saya ulang nombor 8 je. Kan daripada the whole thing. Saya kena ulang. Boleh eh? Saya move on boleh? Boleh, boleh juga. Alhamdulillah, boleh. Thank you. Awak basic admit kuat kan? So okay lah. Alright, so soalan seterusnya adalah 9. 9 adalah melibatkan lift. Okay. Dan lift saya adalah hal laju seragam. So bila hal laju seragam, awak boleh directly kenal pasti bila hal laju seragam, dia punya pecutan akan jadi sifar. Dah boleh ingat lah lebih kurang. Okay. Hal laju seragam, pecutan sifar. Okay. So bila pecutan sifar, daya paduan akan jadi sifar. Kenapa? Sebab F sama dengan MA. Itu bila M kosong, keseluruhannya akan jadi kosong. Okay, so daya paduan saya sifar. Jadi bila daya paduan sifar, atas adalah reaction, tindak balas normal sebenarnya ni. Bawah adalah W, weight. So bila dia sifar, R adalah sama dengan W lah. So jawapan dia adalah B. Boleh eh? Apakah yang berlaku untuk kes A? Kes A adalah apabila saya punya lift naik. Eh bukan. Kalau A, saya punya lift turun bawah. Sebab daya saya ke bawah. So W lebih besar. Okay, kan dia turun kan? Kalau case C, lift saya naik. Okay. Kalau case C, lift saya naik. Okay, case C ni lift naik. Kalau case A, lift turun. Okay. Selesai. Boleh ya?
Ada persoalan? Tak ada. Okey, nombor 10. Menunjukkan seorang lelaki menarik anak panah dengan satu busur yang kenyal. Okey. So, soalan dia senang aja. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah tenaga kepada yang kenyal kepada tenaga kinetik lah. Jawapan dia tadi. Ini direct. Okey, tak ada masalah eh. Yang laju, saya laju je lah eh. 11. Kenapa kita pakai kertas? Kerana tekanan yang dikenakan oleh durian dalam beg plastik terhadap beg plastik adalah lebih besar. So kita biasalah kan? Ni logic sense ni. Okay, sebab ada duri-duri, kita lindungi dia dengan kertas. Okay, selepas itu 12. Okay, belajar menunjukkan susu pekat dituang dengan hanya satu lubang. Okay, so susu tak dapat mengalir dengan mudah eh. Susah sikit lah. Okay, so kenapa? Sebab tekanan tadi lebih rendah. Okay, okay. So apa kita buat untuk menyelesaikan masalah ni? Biasanya tin ni, bila kita dah lubangkan bawah, kita akan lubangkan satu lagi dekat atas. Tambahkan lubang. Supaya ada tekanan atas pun membantulah, kurangkanlah. Okay? Boleh eh? So jawapan dia di 13. 13 melibatkan sedikit pengiraan. Satu tiup manometer disambungkan kepada satu tangki gas yang kemudian dibuang, dibuka injapnya. So gas terperangkap dalam tiup biu. Dan pengiraannya adalah, ini adalah 5 cm. Okay, 5 cm. Jadi daripada sini, kita perlu cari, sambung lagi muka surat sebelah, tekanan gas. Okay, so tekanan gas diberi oleh satu formula saja. Tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera sama dengan rho hg. Okey, untuk soalan ini saya punya tekanan atmosfera telah diberi. Okey, berapa nilainya? 1.02. So masukkan sajalah 1.02 kali 10 kuasa 5 tambah rho saya 1600. H ketinggian tadi 5 cm. Dan juga G. Okey, saya dah tahu dah. 5 cm tukar kepada unit. Nak kena tukar tak? Okey, kena tukarlah 5 cm kepada berapa meter? 1 5 cm. 1 cm sama dengan 100 kan? Eh, terbalik. 1 meter 100 cm. So 5 cm akan jadi 0.05, betul tak? Betul tak? Tiba macam dah lupa lah matematik ringkas. Wah, tiba-tiba dah hilang ingatan. Alright, so gravity 10. So selesaikan berapa jawapan? Cik-cik kira. Saya tak kira kan. Dah kira, dah kira. Apa? Kita kira sama kan? Satu kosong lapan. Ah, 800 pascal. So, jawapan B. Okay, jawapan B. Selesai? Okay, selesai. Dapat. Jawapan B. Ada ada kemusykilan? Boleh tukar unit je sebenarnya. Tadi tu cm. Sebab kat sini dah meter kan. So kena tukar. Kalau awak tak tukar unit, awak dapat daun. Okay. Dah siap angkat tangan? Ke macam tak pasti ni? Dapat dia. Boleh eh? Okay, alhamdulillah. Okay, thank you very much kerana merespon. Itulah. Okay, 14. Juga soalan direct. Kita dah boleh macam kena ingat sikit kalau dia adalah melibatkan berat air tersesar dan ketumpatan, dah boleh directly tahu formulanya adalah rho vg. Boleh terus apply lah eh. Okay, so terus masuk saja. Rho saya adalah 1000. Ketumpatan isi padu nak cari. Gravitational 10. Dan berat 1200. So boleh juga directly masuk persamaan lah. Okay.
1200 bahagi dengan 1234. Okey, dapatlah jawapan dia. 1.0. Boleh? Okey, jawapan dia A. Boleh? Okey, kita habis. Okey, kita habis 10 suku eh. Awak macam nanti kesian pula tak larat. 15. Kalau masih ingat, saya juga membekalkan modul mula-mula sekali. Okey. Mula-mula sekali ada satu modul yang berkapal dengan modul mula-mula tu. Kalau awak boleh rujuk, tak apalah. Susah je nak rujuk. Okay. Awak boleh rujuk yang ni lah. Anil ada modul eh, yang pernah dibekalkan. Kalau rajin bolehlah tengok. Okay, Anil CBT lah. Boleh eh? Ah, ini dalam modul yang telah dibekalkan oleh awak. Oleh awak. Saya dah bagilah masa. The first yang biru tu. Okay, yang biru tu. Okay, yang biru tu. Alright. Jadi, soalan dia direct dia tu. Okay. Soalan nombor 15 kan? Gambar mana ni? Yang sama. Dia punya tiup ni dekat atas. Inilah. Tiup ni dekat atas. Okay. Nampak? Tiup kat atas. Lepas tu, kita punya aliran arah air tu kan? Okay. Lepas tu, PQR. Jadi jawapan dia adalah E. Boleh, boleh, boleh. Okay. Ada persoalan? Tak ada eh? Tak ada. Okay, bagus. Dia cerita dia, kalau dia basic, dia dekat gambar pertama. Sini arah air, awak kena tengoklah. Lepas tu dia mesti daripada atas turun. Tu gambar pertama. Tu basic. Okay. Yang penting turus dia samalah. Ni baru basic. Next. Bila ada pula kurus tengah-tengah-tengah. Apa? Kurus tengah-tengah. Tapi arah air masuk masih lagi sama. So apa yang kita lakukan? Kita masih lagi buat garis. Okay. Tapi yang paling kurus, dia punya kurus ni kan, dia paling kecil. Tapi soalan awak, dia terbalik. Dia terbalik. Dia terbalik jadinya masih lagi arah air yang sama. Okay. Tapi kita punya arah air macam ni lah. Macam ni. Ini atas sikit, sini paling bawah. Dan Q saya akan jadi paling tinggi. Sebab turus yang runcing tadi. So jawapan adalah A ayam. Okay. Selesai ya. Yang basic saya tak lama-lama sangat lah. Cuma macam yang tergantung. Cikgu yang tu. Apa? Itu pergi bernauli. Bernuli? Alamak. Alah. Ikut. Sekejap. Bernuli ke? Yes. Okay. Dia lebih pada arah aliran udara air-air. Sebelum Azmi dia sangat. Okay, so tak apa, saya ada bekalkan buku tu. Kalau dapat cari, dapatlah. Okay, 16 A eh. Settle. 16. Saya 16. Yang tak yang lama, saya tak lama eh. Macam ni 16 ni, kejap je ni. Apa jawapan dia, Pascal? Boleh dapat gambar je. 16 A. Okay, prinsip Pascal. Yang mana tekanan kita bekalkan kat sini akan menghasilkan tekanan kat atas kan? Yang ini F1 per A1. Yang ini F2 per A2. Masih ingat? Masih ingat? Tu Pascal. Okay. Yang Bunsen ni baru Bernoulli. Okay. Belanja ni tekanan. Ni adalah prinsip tekanan atmosfera. Vacuum cleaner tak pastilah. Tapi bukan Pascal. Vacuum cleaner rasanya perbezaan udara. Perbezaan udara Bernoulli juga. Settle? Jawapan A eh? Pascal. Boleh? Maksudnya tangan kita punya daya kat sini, tekanan akan naikkan jack lah. Jack hidrolik. Alright. 17. 17 juga basic eh. Walaupun ayat dia macam keliru-keliru. Dia adalah tentang keseimbangan terma. Jadi bila keseimbangan terma dengan Q, okay, dia kata P dengan Q keseimbangan terma. Lepas tu Q dengan R pun keseimbangan terma. So mana yang betul?
Mestilah suhu dia sama 17 ni. Inside direct saja. Okey, direct. Boleh eh? Okey, 18. Juga masih lagi kategori direct juga berkenaan dengan muatan haba tentu. Okey. Muatan haba tentu dua blok M dan N sama jisim. Suhu awal dipanaskan dan jumlah tenaga haba yang sama. Diperhatikan bahawa M lebih cepat panas berbanding N. So kenapa? Sebab muatan haba tentu M kurang daripada muatan haba tentu N. Okey, muatan haba tentu dia lah. Boleh eh? Ni direct juga. 19 adalah adik-beradik dengan kimia. Haba pendam pelakuran. Awak kan terer kimia. Suatu kuantiti haba diperlukan untuk, kenapa? Untuk memisahkan molekul supaya bebas bergerak. Kan? Molekul-molekul ni lah. Ya? Kan terer kan? Okay? Boleh ya? Boleh ya? Betul-betul pelakuran. Kau tak belajar? Sama je kan? Okay. 20 adalah pengiraan. Alright. 20 lama sikit sebab kena kira. Okay. Tekanan udara dalam tayar sebuah kereta ialah 210. Okay. Ini adalah P1. Pada suhu awal. Suhu awal 25 darjah Celsius. Lepas tu suhu jadi 35. Berapakah tekanan udara? Datang daripada formula P1 T1 sama dengan P2 T2. Tetapi T perlu dalam unit Kelvin. 25 tambah 273. Kelvin eh. Jadilah 298 Kelvin. Lepas tu T yang kedua 35 tambah 273 dapat 308 Kelvin. Okey. Eh? Jadi masukkan dalam persamaan P1 210 Kelvin kilo. So 21,000 per dengan 298. Sama dengan nak cari P2 per dengan 308. Boleh selesai? Okey, kira lah. Saya kira. Aktiviti 217. Yes, thank you very much. Ada yang menyahut. Bagus satu. Okay, selesai. Okay. Kalau saya ingat, saya screenshot. Kalau saya tak ingat, tak apalah, nanti kita kongsi jawapan. Next, 21. Okay, 21. Yang manakah dihasilkan oleh image fenomenanya? Kalau cermin satah je, dia mestilah pantulan. Okay, dia mestilah pantulan. Dia macam awak tengok cermin lah. Cermin kat depan tu, tengok muka nak sikat rambut kan? Tu cermin satah. Okay. Mestilah pantulan lah. Pembiasan lebih kepada macam kantar. Tu pembiasan. Okay. Pembelawan. Kita ada ni kan. Semalam nak lukis kan? Semalam tu. Ingat lah. Interference. Dua. Dua benda yang. Dua gelombang. Dia bergabung. Lebih kurang lah gambar. Tu jawapan A. Settle eh. 22. Juga soalan direct. Okey, bila kertas satu, banyak direct eh. Banyak direct. Kira dia tak banyak. Lepas tu yang susah mungkin ada dua je. Macam nombor 8 tu ni kan. Itu je lah yang susah. Satu je lah. Alright. Ini adalah cahaya yang merambat ke udara. Bila awak tengok, ini adalah sudut 7 kan. Warna biru nampak? Sudut 7. Lepas tu bila dia menjadi yang kedua ni, dia dapat 90. So ini adalah definisi sudut gen. So boleh recall, bila dia sudut genting, dia adalah sudut terbias akan menjadi 90 darjah. So awak boleh directly tahu ini adalah nilai bagi C. Boleh? C sudut genting kan? C sudut genting ni. Jadi kita ada formula iaitu N sama dengan 1 per sin C. So masukkanlah. Apa jawapan dia? Direct E. Boleh? Boleh eh? Boleh. Okey. Ni direct. Alright. 23. Okey, 23 juga nak macam ada kena hafal lah eh. Manakah jarak
yang mana hasilnya adalah image maya dan maya dan diperbesar. So kita dah concludekan hari tu. Untuk ini jawapannya adalah C. Ni dah kena tahulah apa tu rim reef bim boom boom tu kan. Boleh ingatlah. 24. Okey, 24 jawapan dia B. Yang paling penting bila dia adalah teleskop, dia mesti kanta cembung. Okey, dan jarak dia mestilah dalam nilai yang tak adalah kecil sangat ni. Dia mesti 10 dengan 80 cm. Okey, jawapan dia B. 24 selesai. 25 juga soalan direct berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh semestinya adalah B. Kerana apa? Daripada sinar 7 kita akan dapatkan garis normal kan? Garis normal. Lepas tu bila dia pantulan dalam penuh, sudut I akan sama dengan R. Jadi dia adalah inilah pantulan dalam penuh. Dalam penuh. Dan biasanya pantulan dalam penuh dalam bahan. Okey, macam dalam fiber optics kan? Fiber optik tahu kan? Gentian optik kan? Kan kita yang belajar tu. Fiber sini. So ni dia punya terpantul di dalam alat. Bukan dekat luar. Ni kat luar ni. Okey. Ini pun sebab dia cermin lengkung memang tak lah. Ini adalah pembiasan biasa. Yang mana sudut 7 terpantul kan? Depan lebih eh. Boleh eh? Yang laju saya laju eh. Okey. 26. Alright, 26 juga melibatkan dia masuk dalam ayunan dalam air. Okey. Dia adalah kes pelembapan. Okey. Tetapi pelembapan dia dalam air, dia tidak berkurang dengan terlalu drastik lah eh. Kita akan ambil dia jawapan A ataupun D sebenarnya ni. Tapi kita tak nak dia dengan tiba-tiba berkurang eh, macam ni. So dia sepatutnya selari je lah berkurang dia. Okay. So jawapan dia ni adalah tajuk pelembapan. Okay. Maksudnya dia berkurang dalam keadaan menurun lah dengan sekata. Okay. Okay. 26. Settle eh? Sama settle. Boleh eh? Alright. 27. 27. Lama sikit. Sebab ini adalah melibatkan mampatan dan regangan. Awak kena tengok detail sikit. Saya mungkin akan warnakan kalau dia mampatan. Ni mampat. Ini pun mampat. Ini pun mampatan. Gelombang bila dia, ni nama dia tala bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi dia mesti mampat, regang. Mampat, regang. Okay. Mampat lagi. Okay. Mampatan dan renggangan. Alright. So dekat mana kita punya lambda? Okay. Ini tentang mampatan dan regangan. Ini bukan gambar kita belajar lukis dekat pembiasan tu kan? Ingat tak lukis pembiasan tu kan? Jangan keliru dengan lukis gambar pembiasan yang kita lukis macam ni tu kan? Gambar tu kan? Yang ini memang satu je lambda. Sebab ini pembiasan dengan tangki riak yang kita lukis gambar image. Tetapi ini adalah gambar mampatan dan regangan. So ini bukan satu lambda. Faham? Boleh eh? Bukan satu lambda. Satu lambda boleh. Ataupun soalan dia apa tadi? Satu panjang gelombang lah. Eh? Satu lambda adalah di antara mampatan ke mampatan. Ini baru satu lambda. So mungkin ada orang confused, dia bagi A. Itu jawapannya salah. Kenapa bukan B? B belum sampai mampat lagi. Dia dekat renggangan lagi. Betul lah, mampat renggangan. Okay, dia dekat sini. Dia tak, dia kena sampai lah dekat sini. Okay, C pula tak mana-mana hala lah. Dia tak betul lah ni. Okay, boleh juga lukis kalau nak lukis dekat sini eh. Sini pun betul juga. Dia mesti satu mampatan ke satu mampatan. Lambda juga. Okay, mampatan ke mampatan. Boleh? Boleh eh? Saya cuba screenshot lah kalau saya ingat. Alright, next one. 28.
juga soalan direct tentang corak gelombang. Jawapan dia adalah A. Okey, selesai eh. 29, 28. Okey, oh. 29. Okey, 29. Alright, 29 adalah melibatkan gelombang. Ini mudah aje. Okey. Semestinya, ni tadi saya cakap, awak jangan keliru. Eh, mana pergi ni? Awak jangan keliru dengan macam tadi kan? Kat sini betul. Ni betul lambda. Boleh eh? Ini betul dia satu lambda. Sebab kita melukis. Melukis pembelawan. Okey, tadi bukan. Tadi adalah tentang sifat gelombang. Alright. So, gambar A absolutely salah. Sebab dia straight je. Sebab bila kita dibelaukan, kita mesti menghasilkan satu gerakan yang membulat. Tetapi, bila dia celahan kecil, seharusnya saya punya ni dia akan ikut kecil lah. Dia tak boleh terlalu melebar sebab dia punya bukaan kecil eh. Tengok bukaan. Okay. So yang lebih betul adalah bola. Okay, jawapan dia bola. Boleh? Okay? Okay. Boleh. Saya harap. Okay, thank you very much. 30. Direct tetapi awak perlu ingat sesuatu. Yang mana awak perlu tahu gelombang elektromagnet punya arah lah. Ataupun dia punya apa? Level lah. Okay, so biasanya dia boleh ingat lah. Kalau saya, saya nak ingat macam ni. Gelombang elektromagnet adalah daripada radio, mikro, infrared. Lepas tu cahaya nampak. U adalah ultraviolet. X dan juga gamma. So ini adalah kita punya susunan gelombang elektromagnet. Kalau nak ingat, R di mana gelombang radio mempunyai lambda yang paling panjang. Sementara, jiwa macam baca berita pula. Okey, gamma adalah lambda yang paling kecil. Itu je nak ingat. Kalau ingat lambda, ingat lambda. Kalau ingat frekuensi, ingat frekuensi. Kerana apa? Bila lambda tinggi, frekuensi dia akan berkurang. Jangan ingat dua-dua. Nanti awak confuse. So ingat je lambda. So nanti bila nak frekuensi terbalikkan je lah. Alright. So the question is, yang mana frekuensi paling rendah? Tadi saya ingat lambda kan? So bila lambda R paling besar, jadi lambda paling besar, automatic frekuensi paling kecil. So mana paling kecil sekarang? Radio tak ada. So microwave lah. Puan E. Boleh? Awak dah boleh hafal lah sikit-sikit. Sesikit. Boleh. Okay. Saya nak ingat, ni saya ingat ramai masuk ICU je. Ramai ICU, X, gamma. C adalah cahaya nampak. Okay, cahaya nampak ni adalah cahaya dekat pelangi tu. Okay, pun boleh ingat susunan dia. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Supposedly, awak pun kena memorize lah. Whatever cara pun lah. Settle 30, itu je sebenarnya. Tapi kalau tak ingat, awak macam confused sikit. X-ray ke ultra ungu? Boleh ya? Ni ultra ungu lah. U stands for ultra ungu. X adalah sinar X. Gamma adalah sinar gamma lah. Apa itu I? I inframerah. M microwave lah. R adalah gelombang radio. So basically dah boleh hafal. Selesai? 30? Okay. Saya move on. 31. Juga soalan direct. Okay, ni adalah bab elektrik. Mengira kuantiti cas. Formulanya adalah Q sama dengan IT. Tetapi T minit. Tukar kepada saat. T adalah 10 kali 60. T adalah 600 saat. So, masukkan dalam persamaan. Nak cari apa? Charge. Okay, Q lah. I adalah 0.25. T adalah 600. Dapatlah jawapan. Dapat kan? Berapa? Kira-kira. 150. Yes, thank you very much. Terima kasih. 31A. Selesai. Okay. 32. 32, nak buat sendiri pun boleh, nak agak-agak pun boleh. Cumanya, nak agak boleh tak?
Tapi kalau saya, saya suka kira sikit. Okay, kalau saya, saya akan kira. Ini adalah secara selari. So, saya akan kira bila dia selari 1 per RJ sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 10. So, 1 per R jumlah adalah sama dengan matematik lah kan. 1 per 4 tadi ni tambah-tambah. Saya akan dapat nilai dia. Ni adalah 4 kali 10 kali 2, 4 kali 5 kan. Okay, so dapat 5 tambah 2 per 20. So 1 per RJ adalah 7 per 20. So RJ saya dapat 0.35 yang mana dia lebih kecil daripada 4. Itulah. So, melalui pengiraan. Tapi tak apalah. Dapatlah A. Okay, yang lain tu 4. Tak nak lah. Dia kecil je. Ataupun 10 ke 14 atau 14. Melalui pengiraan boleh dapatlah. Selesai. 32. Okay, ni adalah rintangan selari ya. Se 37. Okay, 37 pula. 30. Okay. Jangan risau. 10 suku habis lah. Tak habis pun tak apalah. Tapi habis juga 10 suku. Nanti kan awak tertidur. Tak sampai hati pula saya. Okay, sampai mana je lah yang kita buat. 33 adalah juga soalan direct. Sebab apa? Berapakah bacaan voltmeter bila switch K dipadamkan? Bila switch K ni kita off, ini dah mati dah. So dia punya litar sini je. Okay. Bila litar sini, dia dah tak ada load, tak ada beban. Jadi semestinya lah saya punya bacaan akan lebih besar daripada 1.4. Okay. Sebab dah tak ada kawan yang, tak ada mentor lah. Mentor dah terbakar. Eh? Dia pakai litar satunya. So jawapan dia down. Okay. Okay. 34. 34. Juga melibatkan soalan elektrik. Mungkin dia suka keluar elektrik lah. So mesti kena tahulah. Jangan risau. Ini juga soalan direct. Yang mana ini adalah sambungan secara sesiri. Sesiri. Allahuakbar. Okay, sorry. Alright. Sesiri. Sesiri bila dia berpegangan tangan lah. Ini girl. Ini boy lah. Tu sesiri eh. Kalau confused lah. Okay. Ini sesiri. Dia berpegangan tangan. Dia adalah sesiri. So bila dia sesiri, gambar rajah saya akan jadi tambah sahaja untuk rintangan jumlah. Kalau selari tadi, 1 per. Okay. So saya akan selesaikan gambar saya. Akan jadi begini. Ini ammeter. Dia akan jadi 8 tambah 4, 12 eh. Direct eh. Tambah terus. Sebab dia senang je ni. Ke sini. Dapatlah. Okay. So awak kena kira rintangan jumlah eh. So dapatlah formula V sama dengan IR. V saya 6. I nak cari. R 12. So I adalah sama dengan 6 bagi 12. Jawapan dia adalah 0.5. Jawapan A. Selesai 34. Laju sih. Boleh eh? Tak apalah laju-laju. Awak kategori dah terror kan? Tadi admit pun boleh. Come on lah. 35. Okay. 35 juga melibatkan genggaman tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Ini adalah mengkaji medan magnet. Genggaman tangan kanan. Okay. Alright. Positif sel dia naik atas, ikutlah arah dia. Di sini naik dan ini akan naik. Seperti berwarna biru, naik lagi dan akan turun, 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 turun. Kita tutuplah. Cetak masalah. Baik, keluarkan tangan kanan. Nasib baik 3D hari ni. Tak nampak, nanti hari Rabu tunjuk sekali lagi lah. Okay, kita mulakan dengan bismillah. Sebelah Y eh. Y tangan kanan, awak. Atas, 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 atas. So jejari jemari awak dia akan menunjukkan arah. Ibu jari adalah arus eh. So seperti ini ibu jari lah. Awak macam ni, tangan. Okay, ibu jari eh. Yang tak, ni ibu jari. Okay, okay. Jadi boleh. Saya punya inilah dia akan jari-jari saya. Tu dia akan ikut rajam keluar jam. Top. Top, 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 top. Dia akan jadi macam ni. Okay. So happen to be ini adalah atas. Boleh tak?
Sebab kompas kat sini. Warna hitam. So baca tanda arah utara. Settle yang pertama. Yang kedua untuk paksi X ni tadi. Bukan paksi lah, kompas. Dia turun. Turun, 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 turun. Macam bad, 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 bad. Okay, salah kan? Okay, so turun. Okay, so turun. Tangan saya akan turun. Jari, ibu jari kanan. Genggaman tangan kanan. So turun, dia akan macam ni. So bila dia turun, dia macam ni. Arah dia adalah ikut jam, betul? Dia turun, turun, naik, naik. Jadi kompas akan tunjuk arah. Macam inilah merah. Boleh? Merah gambar dia selatan. Jawapan akan jadi X selatan, Y utara. Jawapan dia adalah C. Terima kasih kerana menyelesaikan masalah. Boleh tak? Boleh, eh? Kalau tak nampak mungkin saya explain kat sekolah lah. A few je lah yang akan diterangkan semula. Yang melibatkan tangan-tangan ni. Depan ni pun ada tangan kan ni? Boleh? Ada soalan? Ya Allah, jatuh pula. Jatuh pula iPhone. Okay. Dapat? Okay, saya move on. Okay. Alright, so next one juga masih lagi kategori tangan. So dikhuatiri tidak nampak dan tidak clear. Saya cuba ulang semula kalau yang 36 ni. Gambar dia adalah tangan kiri Fleming ni. Susah juga tangan kiri Fleming online. Kita postpone hari Rabu boleh? Cuba dulu, eh. Tangan kiri. Boleh? Ke ada dan cuba? Baik, macam mana nak buat? Saya cuba one go through, eh. So nanti kita ulang semula lah kalau tak nampak. Alright, so ini adalah utara ke selatan. Utara ke selatan adalah untuk B, betul? So B saya sentiasa ke arah kanan. Tangan kiri, eh. And then arus. Tengok mula-mula arus masuk. Mungkin warna biru. Arus masuk, masuk, naik atas, eh. Ha, dia naik, ni indikator dia naik. Lepas tu dia pergi sini. Arus turun dia, eh. Dan terus turun. Okay, so kita akan selesaikan satu tiang ke satu tiang. Tiang yang pertama adalah WX dekat sini, yang mana B ke kanan, arus akan, ni arus, tarik daya. So FBI tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, FBI, FBI. B adalah jari telunjuk, I keluar, daya saya ke atas. Nampak daya saya ke atas? Boleh ke dekat KLCC tu? Boleh lah. Lebih kurang. Tak apa. Don't worry. Saya ulang. Kemudian tu tak apa. Okay. So sini adalah daya. Okay. Daya ke atas. So jawapan saya akan indicate sebagai warna hitam lah. F. Next one. Bila tiang yang seterusnya, tiang YZ, FBI. Arus warna biru, eh. Arus saya warna biru. Okay. Arus ni masuk ke dalam. So FBI, 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 B ke kanan, I, I saya masuk dalam. So B, FBI, dia macam ni, eh. So daya saya ke bawah. Alright, so don't worry, saya ulang Rabu. Tak nampak dah lah malam pula tu. Kan? Dah lah baca berita malam-malam. Okay? Boleh, eh? Jawapan ni adalah WX ke atas, YZ bawah. Jawapan dia daun. Selesai. Selesai? Boleh? Ada masalah? Boleh? Tak apa-apa, saya ulang ni hari Rabu sekejap lah. Kemudian kita ulang semua. Okay? Ada orang lagi? 10 suku kita habis, eh? Kita dah tertidur. Ada, cikgu. Okay, alhamdulillah. 37 juga soalan yang saya akan cuba terangkan tetapi dia tidak menepati lah. Saya pun tak tahu macam mana yang ni. Okay, yang ini adalah positif. Dia, okay, dia positif mana ni. Dia kat belakang ni baru dia keluar. Okay, lepas tu dia turun sini baru dia keluar macam ni. Okay, dia masuk dan keluar. Basically, akan guna genggaman tangan kanan juga. Genggaman tangan kanan, eh. So, sepatutnya saya punya kompas dekat sini, arah sini. Okay. Dan dua lagi tu. Okay, genggaman tangan kanan, eh. Dia akan jadi
ke kiri, ini pun ke kiri. So, dia macam saya genggam solenoid tu. Yang lilitan tu adalah jari saya. Genggam tangan kanan eh. Genggam tangan kanan. Solenoid tu je jari, jari-jari saya. Ibu jari saya arah ke kanan. Okay, macam ni lah. Arah kanan. Okay. Boleh eh. Itulah. Bila tangan-tangan ni macam tak apa nampak. Tapi tak apalah. Nanti kita tengok balik. Eh, soalan ini jawapannya adalah daun. 37. Okay, jawapannya daun. Boleh? Okay. 38. Boleh saya teruskan je? Alright, ini adalah tentang pesongan dalam sebatang Road Cuprum, utara selatan dan deflectionnya semestinya lah akan ke arah kanan, terpesong ke kanan. Okay. Jawapan dia adalah bola. Okay, terpesong ke kanan. Okay, dalam satu bola dia akan digerakkan ke atas. Ke atas dia akan terpesong ke kanan. Okay. Alright. Selesai. 38, 39 adalah soalan direct juga. Menggunakan formula P sama dengan IV. Tak ada apa pun. Saya pun confused transformer kat sini. Sebenarnya tak ada apa pun. Yang mana P adalah 48 watt. I nak cari. Dan B adalah 240. Sebab dia tak bagi pun indikator bilangan lilitan tu. Kan? Tak payahlah gambar ni. Jawapan adalah I 48 bahagi 240. Jawapan adalah 0.2. Selesai. Okay. Jawapan A. Okay, saya teruskan lagi. 10 suku kita break, whatever it is. alternating current, arus ulang alik bervoltan tinggi digunakan untuk penghantaran tenaga elektrik jarak jauh. Kenapa kena tinggi? Kerana kita nak elakkan kuasa tu hilang terlalu besar. Okay, nak kurangkan kehilangan kuasa. Mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran. Sebab kita punya sumber bekalan kuasa jauh daripada rumah, daripada rumah nak sampai kat rumah saya ni, dia kena daripada jauh tu tinggilah. Oh, sampai ke saya. Tu kenalah kehilangan kuasa tadi dapat dielakkan. Alright. Selesai. Ni direct je. 40. Tempat ni sebab kunci. 41. Juga mudah. Soalan direct. Apa itu tanda transistor? Okay. Ini nama dia. Q nama dia semestinya lah base ataupun tapak. Ni bukan papak eh, tapak. Okey. Biasa kita akan ingat orang putih. Eh, base. Yang ini adalah emitter dan ini adalah collector. CBE. Base tu dia mesti dekat bawah ni. Dia ada macam tiang ni base. Yang membezakan emitter adalah anak panah. Emitter mesti ada anak panah. Sama ada anak panah masuk atau anak panah keluar. Dia adalah emitter. Ini the very basic of transistor. Pengenalan saja. Tak ada masalah rasanya. 41. 42 juga masih lagi kategori soalan direct. Pengetahuan tentang litar. Okay. Daripada positif. Tengok A. Positif kan. Dia lalu. Naik. Turun. Jalan. Turun. Pergi sini. Lepas tu dia membenarkan dalam transistor arus lalu. So arus boleh lalu. Betul. Okay. Yang kedua. Yang B lah eh. B pun sama. Positif. Turun. Turun. Ke atas. Tengok transistor membenarkan anak panah. Jadi arus boleh lalu. Betul. Okay. Basic je ni eh. D. Sebab apa D? C tu jawapan lah. Okay. Ini adalah positif, turun, kiri, naik. Transistor saya juga arah anak panah masuk dan ia boleh lalu. Betul. So jawapannya adalah inilah. Okay. Sebab apa? Ini adalah positif, turun, kiri, kiri, net. Dia berlanggar. Ni keluar, ni nak masuk. Tak boleh masuklah. Salah. Jawapannya adalah tidak menyala C. Selesai. Okay. Good. Saya screenshot lah. So that boleh diselesaikan kalau ingat. 43. Yang mana kepada transistor katod? Ini juga fakta. So katod adalah
katod eh. Sinar katod dia adalah mempunyai sifat yang sama dengan sifat sinar beta. Okey, manakah benar? Okey, jawapannya adalah bola. Ini definisi sinar katod dia. Ataupun dia punya arah. Dia kalau apa? Dia punya ada definisi, dia tidak terpesong. Okay, dia neutral. Okey. Next, 44. Okey, dua benton serupa, apakah yang berlaku? Ini juga direct. Masih lagi soalan elektrik eh. Banyak juga soalan elektrik. Positif switch dah tutup, jalan, jalan, turun. Tetapi tengok diode saya. Diode arah macam ni kan? Arus saya warna biru, tak boleh lalu. Okey. Tapi bila dia ada dua cabang, dia boleh teruskan perjalanan. Okey, nak teruskan juga. Tapi sama juga, diode yang kedua pun dia inilah. Okey, dia akan tidaklah menyalakan kedua-duanya. Dia dah pandatlah ayam. Okey. 44. Betul kan? 45. Okey, 45 lama sikit. Lama. Soalan terakhir kot. Sebab kena kira. Siapa nak tunjuk kan? Bentang kan? Share screen. Tak nak. Okey, tak apalah. Kita buat sama-sama. Alah. Lama sikit ni. Alright. So, kita akan tengok balik. X adalah. X telah diberi dengan nombor kosong. So, apa yang kita akan buat? Letakkan kosong. Kosong. Boleh? Lambat pula dia. Okey. Y. Letakkan satu. Satu. Boleh? Okey. Ini adalah dan. Lepas tu tak. Sebab ada tak kat sini. Okey. So untuk yang pertama dululah. Bila dia adalah dan. Bila dia adalah kosong dengan kosong. Kalau dia dan, dia akan menghasilkan kosong. Kalau dia dan. Okey. Tapi kena tak kan? So tak kepada kosong akan jadi jawapan akhir sini satu. Boleh eh? So bawa dia turun. Satu. Next. Untuk kaki Y. Y adalah atau. Atau direct sajalah. Atau adalah apabila kaki satu dan okay, kaki satu bertemu. Dia akan jadi satu. Atau. Okay. So bawa pergi Q. Satu. Okay, bawa pergi Q jadi satu. Next, ini adalah atau. So, bila kaki atau. Sama juga, kalau satu dengan satu, dia akan jadi satu. Tapi, next akan jadi A. Atau pula. Tak lah. So, satu jadi kosong. So, R saya akan jadi kosong. So, manakah kombinasi yang betul? P1, Q1, R0. P1, Q1, R0. Apa ni sini? Nampak macam senang tapi susah sikit. Bukan susah sikit lah, kena detail. Detail-detail. Boleh eh? Jawapan dia adalah C. Cacing. I think I will screenshot this one sebab macam penting sikit. Settle. 10:14. Dah kot. Terus aku lah awak macam mengantuk lah. Saya dapat rasa mengantuk. Tak eh? Tapi budak asrama ada sampai habis kan ke? Boleh ke? Habiskan je ya, kan kan? Boleh go. Boleh go. Oh, dah kelas apa tadi kelas Jumaat eh Sabtu eh? Pertambahan. Nanti kan tertekan juga ke? Tak apa eh. Saya habiskan je lah ni. Ngantuk terus. Jujur kot. Itulah, saya memang kesian kat awak. Ngantuk. Kan? Macam mana tu? Tak apalah, 10 suku habis. Nanti boleh tanya budak asrama. Cik, wah. Kan? Kan? Kita tanya majoriti lah. Kita habiskan je. Ada lagi 4 je. Oh, boleh lagi. Anik boleh, Anik boleh. Sampai bila eh? Okay, okay, okay. Sikit lagi, sikit lagi. 46 pun direct je sebenarnya. Okay, soalan dia adalah pengiraan tentang ini. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kiri, 2 tambah P. Kanan, Q tambah 4. Okay, tapi Q ni, dia adalah neutron. Okay, neutron dia adalah 1 lah. So, dia akan jadi antara ni dan ni. Lepas tu, 1 tambah 4,
jadi 5. So ini P ni apa jadi 5? Mesti dah 3. Depan dah P ya. P depan ni. Boleh? Sebab Q ni diindikatkan sebagai neutron. Neutron mesti 1 lah, 1 0. Okey? Boleh ya? So dapat jawapan? Boleh tu eh? Ya boleh. Boleh kot, dah tidur tu. Takpelah, boleh dia tidur. Saya teruskan je. 47. 47. Aduh. Come on lah, last Google Meet kot. 47, boleh lah. Okay, sikit je. 47 adalah tentang sifat tumor eh. Memang tumor akan digunakan untuk titanium. Yang lain-lain ni awak rujuk semula, dia adalah melibatkan apa, pertanian dan sebagainya. Granton ni perkilang. Macam tu lah perkilang. Saya tengok balik. Titanium lah. So jawapan dia adalah D daun untuk tumor. 48. Masih lagi direct. Separuh hayat. Yang mana 800. Okay. 800. Ini adalah separuh hayat. Okay. Separuh hayat. Jadi separuh hayat dia turun bawah 15. So separuh hayat saya adalah 15 minit. Soalan bertanya tentang selepas 1 jam. Nak tak nak, kena buat dia punya flow yang mana daripada 800 separuh hayat kepada 400 kan? Separuh hayat yang pertama. Ni sekali. Lepas tu, kali kedua, 200. Separuh hayat yang kedua. Next. Separuh hayat yang ketiga. Setakat ni berapa minit dah? Sini 15 minit. Lepas tu 15 tambah 15. 30 minit. 30 tambah 15, 45. Kita nak 1 jam. Satu kali lagi. Last lah, sekali lagi. Sekali lagi, jadilah 50. Ini adalah separuh hayat yang seterusnya, iaitu cukup-cukup 60 minit. Berapa kali separuh hayat saya? Kita ada 1, 2, 3, 4. So, 4 kali separuh hayat. Okay. 4 kali separuh hayat. Jawapan apa tu? 4 kali separuh hayat. Okey, dah kira? Jawapan adalah A. 4 kali separuh hayat. Boleh? Jawapan dia 50 kan? Dah siap lah. Kan saya dah kira kan? Aduh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Habis dah pun 48. Saya screenshot kot. Boleh. Dia ada yang tertidur. 49. 49 memang moderator digunakan sebagai memperlahankan neutron. Ini memang fakta. Jawapan direct. 50. 50 adalah melibatkan kita punya sumber radioaktif tadi dengan nilai tadi kita punya sinaran adalah beta particle sejapannya. Okay, perlu ingatkan pada hari Rabu. Cikgu, kita ulang sikit lagi. Boleh? Boleh. Ingatkan yang melibatkan tangan kiri tadi. Tangan kiri Fleming. Sebab dah ada bersemuka, baik kita terang bersemuka. Cuma dah tinggal sikit lah soalan. Alright, that's it. Negeri Sembilan ada satu dua soalan yang mungkin akan diterangkan juga sebab ada macam penting sikit. Tapi nantilah. Okay. Itu saja untuk hari ini. Jangan risau, boleh rehatlah. Saya tak ambil masa lama. Okay. Terima kasih kerana hadir kelas. Okay, saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih kerana bersama-sama mengejar mimpi. Okay. Terima kasih untuk sepanjang sepanjang apa? Pembelajaran lah. Okay, pembelajaran kita. Alhamdulillah lah. Kelas. Walaupun ada lain problem, tak ada masalah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, thank you all. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.